Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul Kabupaten Bandung Barat. Perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Sejalan dengan pembentukan Kota Cimahi, aspirasi pembentukan Kabupaten Bandung Barat terus berproses. Hal ini ditandai dengan adanya pembentukan Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat, FP3KB, pada tanggal 20 Agustus 1999 dengan Ketua DRS Haji Endang Anwar. Dengan dukungan YP2M sebagai LSM yang juga mendukung proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat namun beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat Cimahi, FP3KB menggelar rapat akbar masyarakat Bandung Barat pada tanggal 6 Agustus 2000 bertempat di kantor Kawedanaan Padalarang yang gemanya semakin meningkat dinamika politik di wilayah Bandung Barat. Beberapa kelompok masyarakat lahir sebagai penambah kekuatan bagi pergerakan mendukung pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Kelompok masyarakat tersebut antara lain Forum Peduli Bandung Barat, Forum Pemuda Bandung Barat, dan Forum Bandung Barat Bersatu. Berdasarkan pemikiran bahwa upaya mewujudkan Kabupaten Bandung Barat akan lebih efektif bila dilakukan dalam satu wadah, muncul gagasan untuk menyatukan kelompok masyarakat yang mendukung pembentukan Kabupaten Bandung Barat dalam satu komite, yang akhirnya terwujud dengan didaftarkannya pendirian Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, KPKBB, ke notaris pada tanggal 16 November 2002 dengan ketua yang disepakati adalah DRS Haji Endang Anwar. Selanjutnya, dengan melihat proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat yang dipandang berjalan lambat, maka KPKBB berupaya secara kontinue memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 Maret 2003 yang segera diikuti oleh pernyataan sikap politik masyarakat Bandung Barat untuk mengawal situasi politik tetap kondusif sehingga proses percepatan pembentukan Kabupaten Bandung Barat berjalan dengan lancar. KPKBB juga sempat menggelar demonstrasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 7 Januari 2004 dengan mengerahkan sekitar 5.000 orang dengan tuntutan percepatan proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Merespon tuntutan dan keinginan masyarakat di wilayah Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 135, Kep 85, Binpemum 2004 tentang pembentukan Tim Teknis Penataan Wilayah Kabupaten Bandung, dengan Ketua DRS Haji Abu Bakar, M.C. yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dengan tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan penataan wilayah Kabupaten Bandung serta melakukan upaya dan langkah kerjasama dengan 6 perguruan tinggi, yaitu UNPAD, ITB, STPDN, UPI, UNPAS dan UNJANI dengan membentuk tim konsorsium perguruan tinggi dalam rangka penataan wilayah Kabupaten Bandung. Tim konsorsium perguruan tinggi dapat menuntaskan kajiannya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat dari Bupati Bandung Nomor 135/1686 Binpemum tanggal 16 Agustus 2004 perihal penataan wilayah Kabupaten Bandung, DPRD Kabupaten Bandung menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, Bupati Bandung mengusulkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Atas perjuangan seluruh elemen tokoh masyarakat di bawah koordinasi KPKBB, dengan dukungan positif dari Bupati dan DPRD Kabupaten Bandung, serta Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat, akhirnya pada tanggal 2 Januari 2007 ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya terdiri atas 15 kecamatan yakni Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuwi, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batu Jajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, dan Kecamatan Gunung Halu. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, maka tanggal 19 Juni ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat. Ketentuan tersebut sekaligus mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2008, yang menetapkan tanggal 2 Januari sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat.
Pada tanggal 23 April 2012 telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Bandung Barat oleh Bupati Bandung Barat sebagai langkah awal untuk memenuhi amanat UU nomor 12 tahun 2007. Pada tanggal 3 April 2013, gedung perkantoran yang merupakan simbol dan kebanggaan masyarakat serta pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat. Pada tanggal 19 Mei 2013 telah diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat untuk kedua kalinya, dan sebagai hasil pemilihan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 dilantik DRS Haji Abu Bakar, M.C. dan DRS Haji Yayat T. Soemitra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode tahun 2013-2018. Dan pada tanggal 27 Juni 2018 telah diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Pada hari Kamis 20 September 2018 Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bandung Barat Haji A. Umbara Sutisna, S.I.P. dan Hengki Kurniawan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika periode 2018 hingga 2023. Nah itu dia sobat untuk pembahasan pada video kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.